Nat. Tak. Ngapain di sini? Duduk-duduk santai aja, kayak orang lagi pacaran. Widih, lu datang berduaan, tumben men. Iya, CLBK. Yo i. Suara tudungun, Mei dan Dina, lu beneran balikan sama Dimas. Oh my god, selo, kaget gue. Ih, apaan sih guys? Eh, siapa juga yang bilang balikan? Gue belum jawab pertanyaan lo. Mau se-GRD lo. Ah oh, iya, Den. Lo ngapain sih bawa-bawa hadiah? Tadinya gue mau ngasih ini ke Nathan. Cuma ya udahlah nggak usah dibahas, mungkin ini udah saatnya buat gue move on. Nat, tak ngapain di sini? Duduk-duduk santai aja, kayak orang lagi pacaran. Pacaran, Nat. Ya udah berarti sekarang kita pacaran. Sekarang? Ya kalau lo ngebet sekarang sih, gue nggak nolak. Tapi Nat, lo kan belum nembak gue, masa udah pacaran? Jadi cewek kayak lo itu harus ditembak dulu. Oke. Salah. Gua itu sebenarnya tetaplah engkau di sini. Haji. Nathan, mau apa? Jangan-jangan mau masuk angin ya? Oh, Nathan, ada-ada aja sih. Enggak kok, gua nggak apa-apa kok. Jangan bilang nggak apa-apa, nanti kalau misalkan tiba-tiba lo sakit gimana? Udah, gue pesenin makanan sama minuman hangat ya. Gak usah, Sal. Ya udah. Ini dia, udah siap. Wow, gue cobain ya. Iyalah. Nathan, makannya pelan-pelan dong. Nanti kalau misalnya lo kesel gimana? Sal, ini pertama kalinya lo bikinin makanan buat gue. Sekalipun cuma mie rebus, ini berarti banget buat gue. Cuma gue yang boleh ngabisin. Salam. Kamu kok sendiri? Salma ketemu Rahma sama Afifah, Tan. Terus dia diajak nongkrong dulu dari di taman. Aku mau ikutan, cuman gimana ya? Masa aku ikutan sama cewek-cewek? Jadi ya aku langsung pulang aja, Tan. Iya tuh, ini aneh. Cowok masa nongkrongnya sama ciwi-ciwi? Iya. Ya udah sini atuh belanjaannya. Jadi aku bantuin ya, Tanya. Nun yang bim ya. Iya, sama-sama. Aduh. Gara-gara Nathan, gue harus bohong sama Tante Nurul. Gue harus bikin Nathan jauhin Salma. Pakai kekuatan pikiran gue. Nathan.
kan, lo denger gue kan? Lo jauh-jauh dari Salma, oke? Lo denger gue kan? Karena lo bawa dampak buruk buat Salma. Nathan. Nathan. Woi, Nathan. Nathan, aduh, aduh. Aduh, pusing. I'm in boy. Itu kan motor si Nathan. Apain tuh orang? Kamu ngapain ngerusak bunga-bunga aku? Kamu kok? Harusnya kamu gak usah khawatir bunga-bunga ini. Seharusnya kamu lebih mengkhawatirkan diri kamu sendiri. Baju suster kayak gini, aku gak ngerti deh. Kamu mau tahu maksud aku? Ini semua karena aku benci sama kamu. Seharusnya Mas Ardi udah ninggalin kamu karena dia udah janji nikahin aku. Gak mungkin. Gak mungkin Mas Ardi berbuat seperti itu, gak mungkin. Apa yang gak mungkin? Kamu gak bisa mencegah aku untuk memiliki Mas Ardi seutuhnya. Karena aku ini bisa memberikan apapun yang diharapkan. Sedangkan kamu, karena kamu itu sakit jiwa. Gak mungkin. Gak mungkin. Kamu butuh bukti. Kamu lihat sendiri. Panggil anak itu karena anak kesayangan kamu itu gak akan pernah muncul untuk tolongin kamu. Kamu mau tahu? Itu karena dia udah mati. Enggak, Dani masih hidup. Dani gak mungkin mati. Melly, kamu pikir aku bohong? Hah? Apa perlu aku ingatkan kamu bahwa matinya Daniel itu karena dikeroyok? Kamu juga udah lihat jenazahnya dengan mata kepala kamu sendiri. Kamu gak ingat kejadian itu? Hah? Kamu bohong, Astrid. Daniel masih hidup. Enggak. Sebentar lagi kamu akan hancur, Melly. Astrid, berhenti. Kenapa kamu kesini, Mas? Seharusnya kamu gak ada di sini. Aku lihat kamu masuk ke rumah ini dengan pakaian suster. Dan aku langsung yakin, kamu pasti punya rencana busuk. Pak, tahan dia. Baik, Pak. Enggak. Ayo. Aku gak mau. Ayo. Enggak, lepasin. Ayo. Mas, ayo. Lepasin. Mas, kamu gak bisa lakukan ini sama aku. Mas, lepasin. Mel, kamu gak apa-apa? Tenang, Mel, tenang. Mas Ardi, dia bilang katanya Daniel udah meninggal. Mel, semua akan baik-baik aja. Daniel! Melly?